Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2023-2024, pekan ke-6, Sabtu Agustus 2023, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 2023, di pekan ke-6, hari Sabtu, 5 Agustus 2023. Arema FC, kalah 0-4 versus Barito Putra. Gol Barito Putra, dicetak oleh Tocantin di menit 13, dan di menit 38, serta Murillo menit 24, dan menit 73. Madura United, menang 1-0, versus PSIS Semarang, gol dicetak oleh Beto, di menit 81. Berikut daftar klasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, sementara diduduki oleh Madura United, dengan 13 poin, hasil dari 6 kali pertandingan. Peringkat kedua, Persija Jakarta, dengan 11 poin, hasil dari 6 kali pertandingan. Di peringkat tiga, Dewa United, dengan 11 poin, hasil dari 6 kali pertandingan. Peringkat empat, Barito Putra, dengan 10 poin, hasil dari 6 kali pertandingan. Peringkat kelima, Bali United, dengan 10 poin, hasil dari 6 kali pertandingan. Di papan bawah, di peringkat 16, Persebaya, dengan perolehan 5 poin, hasil dari 6 kali pertandingan. Peringkat 17, Bayangkara FC, dengan perolehan 4 poin, hasil dari 6 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat 18, Arema FC, dengan perolehan 2 poin, hasil dari 6 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo, dari Arema FC, dengan mencetak 7 gol. Peringkat kedua, Alex, dari Dewa United, dengan mencetak 5 gol. Di peringkat ketiga, Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan 4 gol. Serta ada Fernando Rodriguez, dari Persis Solo, dengan 4 gol. Dan Murillo, dari Barito Putra, dengan 4 gol. Berikut daftar top assist BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan 3 assist, serta ada Stefano Lillipali, dari Borneo FC, dengan 3 assist. Peringkat kedua, Jihad Ayob, dari PSS Sleman, dengan 2 assist, serta ada Musa Sidibe, dari Persis Solo, dengan 2 assist, Bekam Putra, dari Persib, dengan 2 assist. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-7, BRI Liga 1 2023, hari Senin, 7 Agustus 2023. Persita Tangerang, versus PSM Makassar, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta aplikasi video. Bali United, versus Persik Kediri, jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.